Guys, kita mau bikin sambal. Ini lombuknya kisaran ada 30 biji kah kalau nggak salah ini. Kalau nggak salah 30 bijian tadi. Sama bawang putih, sama bawang merah, sama penyedap rasa dan juga garam, sedikit garam, bawang putih. Kita kasih gula merah lagi dikit. Jatuh lagi. Oke guys. Menu kita hari ini ada tahu sama tempe kentang. Yang utama telur, telur dadar aja kita sama nasi. Kita sikat sama sambal. Ini sambal yang aku bikin tadi. Ini sambalnya. Kelihatan lombok-lomboknya itu, coy. Oke, kita lanjut. Sekarang kita mau muklik lagi, kita mau makan. Ini sambalnya tadi. Sambalnya ya. Kentang, tempe, tahu kita tuang dulu ke piring. Ini kita pakai kamera depan. Ini telurnya kita cacap ke sini. Ke sambal yang kita bikin tadi, bro. Ini bro, mantap bro. Oke, sebelum kita makan, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Keringatan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil telur. Ini telur sama sambal. Mantap. Sampai netes keringetan. Menu sederhana, menu yang sederhana dengan nikmat yang luar biasa. Kita akan muklik, kita akan makan terbalik. Ini apa namanya? Sambal. Mantap.
Oh iya. Sambalnya kita taruh di atas sini aja ya biar kelihatan. Ini. Jangan pada ngiler. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Gila. Gila coy. Sangat menggugah selera makan. Kita mau nambah lagi, oke. Nambah lagi, nambah. Saking pedasnya dan saking enaknya, kita nambah pula. Kalau nggak salah nih enak juga mungkin ya, kita kasih sambal ini. Sampai
Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Dah. Assalamualaikum.